diingatkan, apalagi muncul akidah sesat menyesatkan, Allah di mana? Lalu dijawab di langit. Pertanyaan Allah di mana? Allah di langit adalah ini adalah ciri akidah sesat dan menyesatkan. Bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, tapi itu akidah mujassimah. Akidahnya orang yang keluar dari jalur kebenaran, jalur akidah ahli sunnati wal jamaati. Lalu bagaimana kisah Nabi Muhammad, kenapa harus naik ke atas di saat harus berbicara dengan Allah? Kata Allah, Allah ada tanpa tempat, tidak butuh tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan semesta dan tempat termasuk arsy, maka Allah tetap seperti sebelum menciptakan tempat, tidak butuh dengan arsy. Jangan sampai seperti penjelasan sebagian orang yang akidahnya sesat, arsy Allah duduk di atas, kursi Allah di atas arsy, kemudian kursi Allah, kemudian